Selamat pagi YouTubers. Kembali lagi dengan Mr. K. Hari ini saya akan sharing di mana ini bisa dikelihatan bahwa ini adalah NFT hydroponic NFT system. Ya, di mana ini sebagai pemula. Jadi ini saya ada mempunyai dua pipa 3 in. Ya, sepanjang 1,5 sampai 2 meter ini, itu di belakang rumah tidak digunakan. Oh, sorry ya, ini ada suara AC ya, jadi agak ribut sedikit. Ini kenapa saya taruh di sini, karena sebelumnya saya punya pak choy yang saya tanam secara week. Itu saya taruh di teras. Seminggu yang lalu pak choynya itu dimakan tikus. Ya, pak choynya dimakan tikus. Jadi mau nggak mau saya mesti pindahkan pak choy. Ini pak choynya saya kasih lihat. Ya, ini adalah pak choy yang kemarin sebelumnya ada 4 bak, dimakan 1 bak habis. Jadi ini yang bisa saya selamatkan. Ya, dan ini rencananya. Ini adalah tempat jemuran di dalam rumah. Ini mah di mana ini seperti greenhouse, karena di atasnya ini saya kasih atap transparan ya, seperti greenhouse. Jadi ini lebih aman dari hama ya dan tikus. Oke, sekarang kembali lagi ke pak choy. Jadi rencananya ini NFT ini akan saya tanam, masukkan pak choy ini ke dalam NFT system. Ya, kenapa saya masukkan ke NFT system? Karena dari artikel-artikel dan para YouTuber yang saya lihat di YouTube, itu kebanyakan mereka mengemukakan bahwa NFT maupun DFT ya, itu sangat mempercepat pertumbuhan dari sayur atau tanaman yang kita tanam. Jadi ini saya bikinnya juga ini sangat murah sekali. Saya cuma beli keni yang sok-sok yang 3 in ke 2 in, kemudian yang 2 in saya beli lagi 1 meter. Ya, yang 3 in ini adalah sisa sebelumnya dari instalasi WC. Ya, kemudian saya coba pakai saya bor sendiri, kemudian saya beli lagi pompa akuarium. Oke, ini total semua ada 19 lubang. Ya, total semua ada 19 lubang. Ini sistemnya DFT, deep flow technique, di mana di dalamnya itu akan tersimpan air. Kalau misalnya NFT system itu tidak ada mempunyai air yang menggenang. Tapi kalau misalnya DFT itu di dalamnya ada air yang menggenang kalau misalnya kita tidak nyalakan pompa air atau pompa. Ya. Ini kenapa makanya saya kasih slok-slok dari 3N ke 2N. Dari 3N ke 2N ini dia akan menyimpan air. Ya, dia akan menyimpan air. Untuk pemula seperti mungkin saya ya, mungkin beberapa teman-teman hidroponik mempunyai kesulitan untuk mencoba DFT maupun NFT ya, sistem ini. Ini mungkin sebagai ide ya, mungkin juga ada, mungkin di rumah punya pipa yang 2 in atau 3 in atau 4 in cuma beli bor. Sebentar saya kasih lihat bornya. Mata bor. Ya, ini adalah mata bor yang teman-teman mungkin perlu diperlukan untuk digunakan untuk membor pipa. Ya. 3 in maupun 4 in maupun 2 in. Ini untuk ngebor pipa paralon untuk ditempatkan net pot. Ya. Di dalamnya ini bisa teman-teman lihat, ini adalah mata bor yang berbentuk lubang ya.
Ini saya beli tidak mahal, ini cuma nggak sampai 50.000 satu paketnya begini, 350.000. Cuma teman-teman mungkin mesti menyediakan alat bornya, ya. Untuk bor ukuran bornya itu saya gunakan ukuran yang 44 mili. Di sini ada ukurannya, ya yang ini, ya yang ini. Ukuran yang ini di sini ada tertulis. Di sini ada tertulis 44 mili. Mungkin teman-teman nggak bisa kelihatan, agak ya, ini dicetak yang 44 mili. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana sistem kerjanya. Ini adalah sebagai tandon. Ya, ini saya gunakan ember. Di dalamnya ada pompa akuarium, ya, pompa akuarium. Dan pompa akuarium ini seenggaknya kalau bisa beli dengan minimum ketinggian 2 meter. Ini saya belinya, ini saya beli di deskripsinya dari pompa ini bilangnya maksimum bisa mencapai 2 meter. Tetapi setelah saya coba, itu maksimumnya cuma bisa sampai 1,6 meter. Ya. Saya 1,6 meter. Maka ini kenapa saya instalasi dari untuk DFT gini hanya sampai di sini, dan ini airnya juga tidak terlalu deras. Oke, sebentar saya akan nyalain pompa ya. Tapi ini saya kasih penjelasan dulu. Ini saya pakai keni. Ini kenapa pakai keni? Karena sebelumnya ini saya sudah ada sisa keni dua. Dua keni ini yang 3 in. Makanya kenapa saya taruh begini, saya begini. Dan ini diikuti oleh lubang netpot. Dan ini klem sebagai penyangga. Ya, klem sebagai penyangga. Mungkin teman-teman di YouTube bisa lihat ada rangka penyangga buat pipa-pipa ini. Tetapi saya kalkulasi lagi untuk bikin rangka, ya, untuk bikin rangka penyangga dari sistem DFT ini mungkin perlu dikeluarkan sejumlah uang lagi. Makanya kenapa ini sebagai salah satu ide ditempelin ke dinding, ya, ditempelin ke dinding. Ya, ini kemudian akhir dari pipa paralon ini saya pakai sok-sok. Ya, sok-sok ini dari 3 in ke 2 in. Ini ada sambungan. Jadi keni untuk hadap ke bawah. Kemudian ini pipa 2 in. Kemudian dilanjut dengan keni masuk ke pipa yang lain, pipa kedua. Ya. Oke, ini yang terakhir adalah keni di bawah. Oke, ini kalau misalnya kita menghadap ke bawah, ini kita bisa namakan ini NFT. NFT system itu di mana airnya yang dipompa itu mesti dinyalain 24 jam. Ini makanya kenapa di dalam ini saya udah tinggalin semalam, ini di dalamnya tidak ada air yang menggenang. Tetapi kalau misalnya di atas di sini, ini kan sistemnya DFT, ada air yang menggenang. Karena di sini, ya, di sini ada air menggenang. Ya, di sini juga ada air menggenang. Karena kenapa? Karena di sini bisa sampai di sini sesuai dengan yang workshopnya. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau jadikan, ini kan yang atas kan DFT, air yang menggenang. Kemudian di bawah ini NFT. Kalau misalnya kita mau jadiin dua-duanya jadi DFT, ya, itu keninya saya cuma putar aja. Ini keninya saya cuma putar ke atas aja. Jadi airnya menggenang. Ya, diputar aja, diputar. Oke, sebentar saya kasih lihat. Oke, ini keadaan posisinya pompanya sudah saya nyalain. Ini airnya, ya, airnya mengalir ke dalam pipa paralon.
Kemudian akan lanjut dengan oke. Ini di dalamnya bisa dilihat bahwa airnya menggenang. Ya, setelah dia mencapai titik tertentu, dia airnya akan keluar. Di sini sistemnya adalah DFT. Ya, sistem adalah DFT. Dan untuk yang sistem NFT itu dihadapkan ke bawah, maka airnya tidak akan menggenang. Ya, untuk yang di paralon yang di sini, untuk pipa paralon yang kedua. Tapi untuk pipa paralon yang pertama, ini sistemnya sudah otomatis akan DFT, ya, karena di sok-sok yang di sini akan mengakibatkan airnya akan menggenang. Oke? Jadi kalau misalnya ini keningnya dihadapkan ke bawah, maka sistemnya ada NFT, ya. Oke, sekian sampai di sini. Untuk update berikutnya akan saya pindahkan Pak Choy-nya ini ke atas ke sistemnya DFT ini. Mungkin ada beberapa juga yang kangkung, saya akan pindahkan. Ini ada proses semai Pak Choy dan selada. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share dan komen.